Halo pecinta tanaman hias, kali ini kita akan membahas tentang tanaman hias yang sedang tren ya, yang cocok untuk di taman mini yang kita punya di rumah, entah di depan rumah ataupun di dalam rumah. Nah, tanaman hias ini ada berbagai jenis. Tanaman hias daun, tanaman hias air, tanaman hias tahan panas, tanaman hias indoor, tanaman hias dalam rumah. Jadi kalau kita tidak menempatkan mereka itu di tempatnya masing-masing sesuai dengan jenisnya, nanti pertumbuhan mereka akan terganggu karena mereka itu ada yang tahan panas, ada yang juga nggak tahan dengan panas. Nah, di sini saya memiliki koleksi tanaman hias untuk menghias rumah, baik di dalam rumah maupun di depan rumah. Nah, ini ada berbagai macam tanaman hias yang saya miliki. Ada peperomia, ada sansevieria pagoda, ada jenis kaktus, kemudian ada calathea juga, ada peace lily giant dan lain sebagainya. Ada bunga krokot. Ini yang tengah ini sangat mudah sekali ditanam. Yang ini dipatahin aja, ini tancepin ke tanah, ke media, udah langsung hidup. Nah, jadi tanaman hias ini mau ditempatkan di depan rumah sebagai tanaman hias depan rumah maupun di dalam rumah, kena sinar matahari maupun enggak, itu dia bisa tetap tumbuh dengan subur. Nah, sedangkan kaktus, jenis kaktus ini saya ada dua jenis kaktus. Peperomia juga seperti itu. Ini juga nggak tahan panas. Ini cocok untuk tanaman hias indoor. Jadi buat teman-teman yang mau beli atau mau menanam peperomia di rumah, sebaiknya tempatkan di dalam rumah atau di teras rumah juga oke gitu. Nah, ini saya punya dua jenis, variegata sama tricolor. Nah, sedangkan yang ini sansevieria pagoda sama sansevieria hijau, itu medianya menggunakan pasir. Ini pasir. Sedangkan yang lain untuk calathea itu saya ada menggunakan media campuran, tiga campuran. Nah, ada di video saya sebelumnya membuat media tanam. Nah, tanaman hias ini sekarang lagi tren, tapi jangan sampai teman-teman semuanya menjadi gila dan nggak kontrol gitu ya, seperlunya saja gitu. Harganya kalau normal ya mau beli silahkan, tapi kalau udah kelewat mahal sebaiknya ditahan, karena namanya tren itu kadang tahan kadang enggak, kadang bisa lama tapi ya ada batas waktunya, dia akan kembali normal kembali gitu. Nah, sebaiknya teman-teman perhatikan juga cara menanamnya, penempatannya, supaya tanaman hias yang dimiliki bisa tumbuh subur dan bisa berkembang biak dengan baik. Nanti kalau berkembang biak dengan baik, dia akan jadi banyak dan rumah kita akan semakin tambah asri gitu. Oke, teman-teman semuanya, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.